saya kalau saya nak bagi saya confident pada diri saya, saya akan cuba makan pil lah, tahan sakit. Itu cara saya nak atasi kecederaan saya ni untuk dalam untuk setiap game. Sebelum game. Sebab eigenlijk ging het allemaal vrij snel, want ik vrijdag op de training haakte iemand af, die raakte geblesseerd. Ja, en dan is het toch wel een vermoeden, want dan word je gelijk bij de andere partij gezet. En dan hoop je erop natuurlijk. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan duka cita atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menyebabkan lebih dari 100 orang tewas. Ia mengatakan peristiwa tersebut menjadi hari-hari yang gelap bagi sepak bola dunia. Tragedi menjadikan ini menjadi hari-hari yang gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam untuk keluarga serta teman-teman para korban yang meninggal dunia, kata Infantino dalam keterangan tertulis kepada CNN Indonesia. Infantino mengatakan, FIFA dan komunitas sepak bola dunia lainnya mengirimkan doa kepada para korban baik yang tewas ataupun luka-luka. Ia menegaskan FIFA bersama masyarakat Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Indonesia, dan Liga Sepak Bola Indonesia pada masa-masa sulit ini. Infantino mengatakan dunia sepak bola terkejut dengan insiden tragis ini. Sepak bola dunia terkejut dengan insiden tragis yang terjadi pada akhir pertandingan Arema FC dan Persebaya, ujarnya. Diberitakan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi usai kekalahan 2-3 Arema FC versus Persebaya pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Supporter Arema memasuki lapangan karena tidak terima dengan hasil pertandingan yang memenangkan Persebaya. Insiden itu direspon polisi dengan menghadang dan menembakkan gas air mata. Gas air mata itu ditembakkan tidak hanya kepada supporter yang memasuki lapangan, tetapi juga ke arah tribun penonton yang kemudian memicu kepanikan supporter. Akibatnya, massa penonton berlarian dan berdesakan menuju pintu keluar hingga sesak napas, penumpukan massa, dan terinjak-injak. Sampai saat ini, 174 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan tersebut.